semua. Depan kita nih ada PCX 160 yang dirubah tipis-tipis teman-teman tapi performanya ningkat. Meskipun bannya gede ya. Jadi ini warnanya hitam. Udah ABS, kemudian ubahnya tipis-tipis saja, cuman yang paling mencolok itu di bagian mesin dan di bagian belakang. Kita mulai dari bagian belakang dulu yang mencolok ya. Ini pakai suspensi YSS G series. Warnanya merah, coy. Cakep ya. Ini ukurannya khusus PCX jadi nggak begitu banyak ubahan paling ada tambahan tabungnya kemudian di sini cover radiatornya pakai yang aluminium kayak gitu selebihnya di sini nggak ada perubahan terus yang belakang ini pakai GPA cuy nah, ini GPA PCX itu jarang-jarang ada ya GPA PCX itu warnanya kayak gini friend kita nyalakan ya waduh nggak nyala men ini GPA PCX itu cakep banget untuk sennya ada di sebelah sini kemudian ininya warna lamp stop lampnya itu cakep lalu di custom di bagian spakbor untuk ban ini lebih gemot belakangnya pakai Maxxis 140 ukurannya yang belakang kemudian yang paling mencolok adalah di bagian mesin ya teman-teman jadi performa motor ini tuh intake-nya itu udah gede kemudian pakai piggy bank sehingga intake-nya itu lebih gede dari situ terus kenapa pakai piggy bank biar nggak ngerubah icunya biar nggak di remap lagi icunya jadi cuman ditambah piggyback aja biar performanya tetap terjaga terus di velgnya di repaint warna putih ini dia bannya Maxis 140 gede banget ya tapi pas sih bentukannya nggak begitu mencolok lalu di sini karbon karbon yang udah dibeli aftermarket ada logo 160 nya juga kemudian yang depan ini Maxis juga 120 cakep plus repaint warna putih terus di sini ada karbon karbon lapis karbon ya yang udah aftermarket yang udah ready kayak gini lampu depannya nggak ada berubah yang berubah adalah dudukan plat dibawa ke sini awalnya kan di sini aslinya Kemudian ini lebih pendek ukuran visornya plus tambahan spion yang karbon kecil banget ini minimalis banget kalau kamu naikin ini riskan banget sih teman-teman yang belakang itu nyaris nggak terlihat ini bahaya juga sebenarnya pionnya tetap di sini sih recommended aku cuman dari looks ya lumayan lah tampangnya kayak gitu oke okay, untuk total ubahan ini nggak lebih dari 10 juta untuk suspensi karbon cover-cover itu dan ban plus uh, GPA itu dia semoga menginspirasi bye-bye